untuk berkumpul di perpustakaan ini dalam rangka kunjungan PK PAUD yang secara rutin telah kita laksanakan, yaitu dua kali dalam satu minggu dengan PK atau PAUD bergiliran yang ada di anak kita. Kemudian yang kami hormati orang tua yang mendampingi anak-anak terkasih kita ini, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktu untuk bersama-sama mengantarkan anak-anak kita ke sini. Kabar baik ya. Kakak tanya dulu, siapa yang pagi tadi sudah mandi? Tepuk tangan. Siapa yang mandi sudah gosok gigi dan makan minum? Kakak yakin semuanya hari ini mendengarkan cerita pasti semangat. Dan supaya lebih semangat lagi, kakak mengajak kita semua untuk sama-sama berdiri terlebih dahulu. Ayo berdiri dulu. Siapa yang pernah masuk hutan? Di sini di mana hutannya? Di dalam hutan belantara terdapat satu sekolah. Tapi sekolahnya bukan sekolah biasa, melainkan sekolahnya khusus untuk para binatang. Ada binatang apa saja ya? Yang jadi bapak gurunya adalah binatang yang bunyinya seperti ini. Iya, yang menjadi bapak gurunya adalah kucing. Gendut lah kucingnya. Gendut kucingnya kah? Gendut kakak pendongengnya kah? Ayo, pengenal yang mana? Nah, adik-adik semua, si kucing memiliki beberapa orang murid. Murid kucing yang pertama, ayo dengarkan bunyinya. Ini murid kucing yang pertama, bunyinya seperti ini. Apa? Iya, sapi. Sapi makanannya apa? Rumput. Siapa yang suka minum susu? Susu apa? Susu sapi. Enak tidak susu sapi? Susu sapi bisa menyehatkan, Bang. Iya, sehat seperti kakak pendongengnya. Nah, ini juga. Nah, sekarang makanannya apa? Iya, sama seperti sapi, makanannya rumput.
Burung pintar. Seperti apa bunyi burung? Ada yang tahu tidak? Lagu burung. Ini burung cuit. Tapi ada burung kakak tua. Siapa tahu lagunya? Seperti apa? Burung kakak tua di jendela. Iya, tapi Kak Fahri ada lagunya yang sedikit berbeda. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah giginya palsu semua. Tinggal dua apa palsu semua gigi nenek? Palsu semua. Punya nenek tidak di rumah? Oh iya. Selanjutnya adik-adik, murid kucing dia pintar. Bunyinya seperti ini. Pintar guna ular. Wah. Ularnya cantik tidak? Biasanya ular itu cantik apa menyeramkan? Menyeramkan. Tapi di sini ularnya cantik. Kenapa jadi cantik? Karena ularnya memakai bulu mata Syahrini. Tapi ya adik-adik, kalau nanti di belakang rumah ada rumput-rumputnya dan mendengar bunyi, jangan didekati ya, nah, nanti dipatoknya. Dan murid kucing yang terakhir, dia punya dua mata sama seperti kita, punya dua tangan sama seperti kita, punya dua kaki sama seperti kita. Iya, monyet. Nah, ini bunyit monyet punya apa yang di belakangnya? Buntut atau ekor. Tapi di sekolah dia juga anak yang pemalas. Ada yang pemalas tidak di sekolah? Oh. Kalau sih